Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai. Alhamdulillah. Hari ini saya dah minta you all tengok video kan untuk dalam pasal technical analysis, okay. Jadi technical analysis ni saya bagi introduction sikit lah. Sikit-sikit introduction sebelum tu, selepas tu you all kena tanya soalan lah. Okay, technical analysis ni adalah satu analisis yang mana kita akan membuat analisa tentang sesuatu pergerakan saham. Pergerakan harga lah. Price movement of the share. Okay, kita tengok pergerakan harga dia dan kita boleh tengok dia punya pergerakan tu berdasarkan pattern, okay, corak dia. Lepas tu dia punya momentum, okay, oscillator, momentum, kekuatan dia. Dia punya candle tu adalah satu bentuk macam mana harga tu dilukis dan juga trend dia. So basically kita tengok carta. Jadi apabila kita membuat analisa technical analysis ni, memang you kena main dengan carta. Memang you kena lukis carta, you kena buka carta. Kalau assignment you tentang technical analysis, okay, indicator ke, chart ke, apa ke, memang kena banyak bermain dengan carta, okay, charts. So berbanding dengan fundamental, technical ni banyak digunakan oleh trader, okay, trader dan juga maksudnya short term investor, okay. So dia akan tengok chart, dia tengok chart tu, dia tengok macam mana corak dia, adakah corak dia nak naik ke, nak turun ke, itu adalah technical analysis lah. Dalam technical analysis juga kita akan tengok, okay, beberapa indikator. Pertama mungkin kita boleh tengok, ada banyak indikator dalam 10,000 indikator. Ada 10,000 indikator. Okay, jadi kalau kita tengok dia, asas dia indikator adalah yang berbentuk trend indicator, ada bentuk trend, okay, contohnya Bollinger Band, Moving Average, okay, dan banyak lagi lah, okay, itu yang trend indicator. Lepas tu dia ada juga oscillator. Oscillator ni lah lebih kepada momentum, okay, oscillator. Kita nak tengok saham tu ada momentum tak masa tu, okay, so ada kekuatan tak, ada strength tak, so itu adalah oscillator, okay. Dan yang ketiga lah kita tengok divergence. Indikator divergence ni maksudnya kita tengok sama ada harga naik, indikator menurun. So selalunya harga akan turun mengikut indikator. So ada basically ada beberapa jenis indikator yang kita nak guna dalam technical analysis ni. Okay, sama ada you nak tengok kepada trend, okay, you nak tengok kepada oscillator ke, dan you nak tengok oscillator dan momentum, dan you nak tengok kepada divergence. Okay, ada tiga lah yang basic, ada banyak lagi, okay, kategori ya. Tapi yang basicnya ada tiga saja yang saya nak explain supaya tak pening kepala sangat lah. Okay. Dan setiap trader dia mempunyai keserasian yang berbeza-beza. Dia serasi dengan indikator apa dia nak. Kan? Dia serasi, mungkin dia pakai satu je indikator. Ataupun kadang-kadang tu dia tak pakai langsung pun indikator. Kalau dia tak pakai indikator, dia bergantung kepada naked chart. Okay, chart yang tanpa pakaian. Naked chart. Okay. Nampak eh? So kalau naked chart tu dia tak ada apa-apa indikator lah, dia naked je lah. Okay, naked. Dia maksudnya dia hanya gambar chart saja yang dia tengok. Dan dia tengok pergerakan tu. So ada banyak trader-trader yang ikut dia punya kesesuaian lah. Ikut kesesuaian. Tapi sebelum you nak jadi technician ni, kita panggil technician you kena faham lah apa dia indikator tu. Ya, you kena faham bahasa dia. Bahasa dia tu penting. Sebab dia cakap, kalau dia cakap trend indicator, so kita dah tahu ini sebenarnya trend indicator. Kalau dia cakap oscillator, momentum indicator, so maksudnya momentum indicator.
kalau dia cakap divergence, saya faham apa itu divergence. Sebab kalau kita tak faham, jadi kita akan jadi masalah. Okay. So dalam investment ni banyak terma-terma yang kita kena fahami. So dia bahasa sendiri. Dia mempunyai bahasa yang tersendiri. Sebagai contohnya kalau kita tengok kalau fundamental like terms return on asset, ke term price earning ratio, terms untuk current ratio ke, itu ratio saja. Belum masuk term net income dan apa semua kan. Kalau you tak faham term-terms tu, macam mana you nak memahami sesuatu syarikat tersebut. Betul tak? Eh? Betul kan? Alright. So terma-terma ni perlu dikuasai. Okay, perlu dikuasai oleh semua. Okay, walaupun you bukan nak jadi investor ke, you nak jadi apa ke, you kena kuasai. Sebab dalam seperti yang saya cakap pada mula-mula sekali dalam kelas saya, okay, orang-orang yang mempunyai kekuatan dari segi kewangan ni, okay, mereka selalunya adalah daripada tergolong daripada orang-orang yang buat perniagaan dan juga orang-orang yang melabur. Okay, dua sebab lagi dua dia ada empat kan, Robert Kiyosaki dia beritahu empat. Yang pertamanya ialah yang pekerja ialah employee lah. Yang keduanya yang self-employed, iaitu yang profesional ke, contohnya doktor, buka klinik dan sebagainya. Dua ni tak ramai yang kaya lah. Yang kayanya adalah businessman dan juga investor. Okay, peniaga, okay, yang mempunyai sistem, peniaga tapi dia punya sistem lah. So dan juga pelabur. Okay, so itu sedikit sebanyak tentang saya punya introduction dan teknik analisis. So,